Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam nadi ilmu amalan membaca. Pohon papaya tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Nurul Fatihah Hanania binti Mama Sofi dan saya berumur 11 tahun. Saya merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur. Hobi saya membaca buku dan menulis. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Antara jenis buku yang saya gemari adalah cerita seram dan cerita sejarah Nabi. Kawan-kawan, pada hari ini saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah naskah yang telah saya baca mengenai kisah seorang yang cukup terkenal, iaitu Abu Jahal. Mari ikut saya. Kita kenali lebih lanjut tentang siapakah dia Abu Jahal. Buku yang saya pilih ini berjudul Abu Jahal Cerdik Tetapi Ingkar. Ianya sebuah naskah yang ditulis oleh Abdul Latif Talib, seorang penulis yang aktif dan terkenal di Malaysia. Penulis kelahiran Negeri Sembilan ini mula menceburkan diri di dalam bidang penulisan sastera pada tahun 1999. Karyanya banyak meraih hadiah dan anugerah. Penulis ini juga banyak menghasilkan novel-novel pahlawan Islam yang sangat saya gemari. Antaranya Salihuddin Al-Ayubi dan Khalil Al-Walid. Buku ini mempunyai 189 halaman muka surat. Ia dibahagikan kepada 30 bab. Buku ini diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise. Ianya mudah didapati di kedai-kedai buku dan melalui pembelian atas talian juga. Setiap bab menceritakan tentang kronologi sejarah Abu Jahal sejak beliau lahir sehingga beliau meninggal dunia dan banyak pengajaran yang boleh kita perolehi daripada kisah Abu Jahal ini. Gaya penulisan di dalam buku ini menggunakan bahasa Melayu yang mudah difahami. Isi kandungannya pula tersusun kemas. Ianya sesuai dibaca oleh pelbagai lapisan pembaca, termasuk murid sekolah rendah seperti saya. Saya sangat menyarankan kawan-kawan untuk mendapatkan senaskah buku ini kerana ceritanya sangat menarik. Siapa Abu Jahal? Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, Abu Jahal ini ditakdirkan Allah lahir dalam sebuah keluarga terkenal dan sangat berpengaruh di kota Mekah. Abu Jahal mengenali Nabi Muhammad SAW dengan begitu dekat. Mereka lahir pada tahun yang sama. Dia sangat bencikan Nabi. Sejak muda, dia berazam untuk menjadi lebih baik daripada baginda SAW. Tahukah kawan-kawan, Abu Jahal juga bermaksud bapa kejahilan atau kebodohan. Ini kerana dia tidak dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang zahir dan yang batin. Hatinya mati dan dia lebih pedulikan harta dan pangkat dunia kerana terlalu bencikan Rasulullah dan umat Islam. Abu Jahal sentiasa mencari jalan untuk menganiaya dan menyiksa kaum muslimin. Di dalam bab 29 diceritakan tentang pengakhiran hidup Abu Jahal. Sehingga ke hujung nyawa, dia masih lagi sombong dan bencikan Rasulullah. Kawan-kawan, sungguh rugi seorang yang bernama Abu Jahal ini. Dari kisah ini, kita dapat belajar tentang sesuatu, iaitu sifat ego dan kesombongan yang mampu membutakan mata hati tentang kebenaran. Percayakah kawan-kawan, manusia seperti Abu Jahal ini masih wujud sehingga kini? Sikap Abu Jahal ini mengingatkan saya kepada kekejaman yang berlaku di Palestin ketika ini. Ianya terjadi apabila adanya manusia yang tidak mempunyai sifat belas kasihan kerana tamak dan ingin terus berkuasa. Mereka sanggup membunuh kanak-kanak dan orang yang tidak berdosa.
kisah Abu Jahal ini menjadi panduan buat saya dan kita semua yang masih hidup. Kita perlu sentiasa menilai diri agar bijak membuat pilihan yang bijak dalam hidup. Semoga cerita Abu Jahal ini memberi pengajaran kepada kita semua. Akal fikiran yang tajam bukan jaminan pembuka hati untuk melihat sinar kebenaran. Hidayah itu milik Allah. Kepadanya lah kita mengharapkan pengakhiran yang terbaik. Rosak tiang kerana condong. Tiang condong cepat robohnya. Rosak orang kerana sombong. Orang sombong cepat jatuhnya. Sekian saja daripada saya, Nurul Fatihah Hananya binti Muhammad Sofi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.